Dengan saat ini di mana pun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Pulau Rata pagi ini ya. Dan uh, selanjutnya kami akan sampaikan informasi cuaca dari prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Altari Kupang. Saat ini bersama kita Paul Mas kami ya informasi cuaca maritim ya uh, bersama Otnel Tino Jawanduruk, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Teno Kupang. Info Cuaca Maritim Selamat pagi Tino Selamat pagi Bu Baik silakan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini selasa 3 September 2024 Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada Di sini saya Otniel Tino Jawanduruk akan memberikan informasi terkait perkiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 3 September 2024 pukul 8 pagi WITA hingga 3 September 2024 pukul 8 malam WITA. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sau bagian selatan, Samudra India Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote, dan Samudera India Selatan Kupang Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkat. Kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 46 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan prakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamartono Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi prakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Otnel Tino Jawanduruk, informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitas. Oh. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.